Pasangan Felicia Angelista dan Caesar Hito sedang menantikan kelahiran buah hati pertama. Di usia mendekati lahiran, Felicia mulai mengalami kontraksi. Caesar Hito mengajak istrinya untuk cek ke dokter karena kontraksi Feli semakin terasa. Padahal keduanya belum packing lahiran. "Kita mau cek dulu, abis itu harus cepat-cepat packing sih karena belum packing sama sekali dan ternyata maju, majunya lumayan," ujar Felicia Angelista dikutip dari YouTube Felitogether Official, Sabtu tanggal 6 November tahun 2021. Dokter menyarankan untuk langsung ke UGD untuk mengetahui kondisi kehamilan Felicia. Disuruh ke UGD dan langsung dicek air ketuban dan lain-lain biar aman. Ketika sampai di rumah sakit, Felicia tampak ngos-ngosan berjalan dengan menahan sakit kontraksi. "Sudah sejak kemarin mengalami kontraksi. Sudah sejak kemarin, keraskan ini," ujar Feli menunjukkan perutnya. Setelah diperiksa, kondisi janin Felicia normal. Felicia terlihat kesusahan naik ke ranjang dengan perutnya yang besar. Setelah cek dari rumah sakit, Felicia diperbolehkan pulang dan mulai packing keperluan lahiran. "Lantaran bisa kapan saja melahirkan. Ini sekarang aku udah packing-packing aja tapi aku nggak boleh pecicilan karena aku udah mulai kontraksi. Jadi aku minta-minta tolong aja sama yang di rumah," tuturnya. Caesar Hito dengan sabar mengambil barang-barang yang disebutkan sang istri.